Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة sebelum kita membahas tentang syubhat harus antum ketahui bahwa firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat. Harus antum ketahui bahwa firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa demikian. Mungkin yang pro ya akan merasa marah, bagaimana Wahabi sesat. Dan mungkin yang kontra akan tertawa, ya gembira bahwa Wahabi itu sesat. Akan tetapi tentunya harus kita pahami dulu mengenai sejarah penamaan Wahabiyah itu, agar kita bisa mengetahui dari situ tentang mengapa disebut Wahabiyah, apa dibalik Wahabiyah, dan siapa yang menyebarkan nama Wahabiyah itu. Coba kita dengarkan sebuah dialog yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air, seorang ulama Saudi Arabia, bersama para tokoh-tokoh ulama terkemuka di Maroko atau Maghrib. Kata beliau, di tahun 1407 Hijriah, kebetulan aku ada tugas menuju sebuah negeri yang bernama Mauritania. Kemudian aku pun pergi ke Senegal. Setelah itu, ya, kami pun singgah di sebuah negeri yang bernama Kerajaan Maroko selama 6 hari di sana. Di suatu hari, aku bertamu kepada salah seorang ustadz daripada ustadz dosen-dosen di jami'ah pada waktu itu, universitas. Ya. Lalu kemudian terjadilah hiwar, diskusi. Lalu ya dia meminta kepada saya bagaimana kalau kita adakan sedikit diskusi seputar Wahabiyah. Akhirnya saya pun setuju. Kita akan bertemu di suatu hari, kita akan berbicara tentang ya Wahabiyah. Terjadilah pertemuan. Kemudian hadirin yang ada berkata kepada Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air, "Inna nuhibbul mamlakah." Kami sungguh sangat cinta kepada kerajaan Saudi Arabia itu. Bahkan jiwa-jiwa kaum muslimin dan hati-hati mereka senantiasa ingin pergi ke sana, ya, menuju Ka'bah. Bahkan di antara kami dan kalian jaraknya sangat dekat. Akan tetapi sayang, ya kalian di atas suatu madhab, kalau kalian tinggalkan tentu lebih baik. Apa itu madhab Wahabi? Madhab Wahabi. Akhirnya Syekh Muhammad bin Sa'ad dengan tenangnya menjawab, "Qad yakun 'aliqa bi dhihni ma'lumat khati'ah."
mungkin kalian mendapatkan kabar-kabar yang salah terhadap Wahabiyah, yang diambil dari selain masdar-masdarnya yang selamat. Baiklah, kata beliau, agar pemahaman kita bersatu, kita ya coba adakan diskusi ringan mengenai penamaan Wahabiyah. Kemudian seorang tokoh ulama Maroko itu berkata, "Khud masalan." Ada sebuah fatwa yang menunjukkan bahwasannya Wahabi itu sesat. Disebutkan dalam kitab Al-Mi'yar yang ditulis oleh Al-Wansyarisi, di mana Imam Al-Lakhami dan Imam Al-Lakhami itu termasuk ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya akhi. Ditanya tentang suatu negeri yang di situ orang-orang Wahabiyun membangun sebuah masjid. Bolehkah sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabi itu? Ini Imam Al-Lakhami, perhatikan. Imam Al-Lakhami termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah, la syakka fi. Beliau ditanya tentang ini, tentang Wahabi. Ya, boleh enggak sholat di masjid yang dibangun oleh Imam Wahabi? Maka ternyata Imam ya Al-Lakhami mengatakan bahwasannya ya firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat, yang masjidnya wajib untuk dihancurkan, ya, karena mereka telah menyelisihi jalannya kaum mukminin dan mereka telah mengadakan bid'ah yang sesat. Lihat, bukankah ini pengakuan bahwa Wahabi itu adalah sesat? Masya Allah, ya. Kemudian apa kata Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air? Dengan tenang dia menjawab. Sebentar, kata beliau, coba bacakan dulu buku yang jadikan rujukan kalian tuh. Kitab apa sih namanya? Dibacanya oleh seorang si tokoh tadi, dia berkata namanya Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa, ya, Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahli Al-Maghrib, ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansyarisi yang wafat pada tahun 914 Hijriah di negeri Fas, di kota Maghrib, di negeri Maghrib. Kemudian Syekh Muhammad berkata kepada seorang penulis, wahai penulis, catat. Syekh Al-Wansyarisi, penulis kitab tersebut, wafat pada tahun 914 Hijriah. Catat baik-baik. Baik, sekarang mari kita lihat terjemahnya Al-Lakhami. Kapan Imam Al-Lakhami itu wafat? Diambillah kitab, kemudian dilihat. Ternyata Al-Imam Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. 478 Hijriah. Antum yang memperhatikan tadi ceramahnya Ustaz Arman akan tertawa. Ya. Yeah. Akhirnya apa? Coba tulis Al-Imam Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Wahai Syekh, saya mau tanya kepada kalian, bukankah yang kalian maksud Wahabi yang sesat itu dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Iya, siapa lagi, kata mereka. Taib, saya tanya kepada kalian, apakah mungkin ada orang menghukumi suatu firqah yang belum datang bahwa ini adalah firqah yang sesat? Apakah mungkin seorang ulama menghukumi suatu firqah yang belum datang sebagai firqah yang sesat, kecuali kalau dapat wahyu? Kef, bagaimana kamu tahu begitu? Perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 Hijriah. Wansyarisi wafat pada tahun 900
14 Hijriah. Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Ketika Imam Al-Lakhami tadi berfatwa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ratusan tahun belum lahir. Belum lahir. Kef. Bengong. Terus bagaimana? Loh, kata mereka, bisa saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meneruskan firqah Wahabi yang kemarin dulu. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyakum. Ya. Taib, kata Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air, sebelum saya akan bahas masalah tadi, kita harus ketahui dulu siapa sebetulnya Wahabiyah itu siapa. Akhi azani Allah wa iyakum, firqah Wahabiyah ini memang termasuk firqah yang hanya muncul di daerah, sebuah daerah namanya Andalus. Dan hampir penulis-penulis tentang firqah-firqah sesat dari ulama setelahnya tidak ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Hatta Imam Asy-Syahristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal tidak menyebutkan firqah Wahabiyah. Hatta Syekhul Islam Taimiyah tidak menyebutkan tentang firqah Wahabiyah. Hatta Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin tidak pula menyebutkan firqah Wahabiyah. Kenapa? Karena memang mereka munculnya di sebuah negeri yang jauh di sana, yaitu di Andalus. Ya. Ternyata subhanallah, orang-orang orientalis mereka tahu siapa firqah Wahabiyah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Penting saya angkat masalah ini karena berhubungan. Ada beberapa imam dan satu orientalis yang menyebutkan tentang biografi Wahabiyah. Yang pertama adalah seorang Perancis yang bernama Charlie Andry. Ketika dia berbicara dalam kitabnya Sejarah Afrika Selatan, di situ dia membahas tentang sebuah daulah Rustumiyah yang dinisbatkan kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Dialah yang kemudian dinisbatkan kepadanya firqah Wahabiyah, di mana dia mengatakan bahwa akidahnya sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok ada orang orientalis paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas? Ya, yeah. Masya Allah. Az-Ziraqli dalam kitab Al-A'lam, seorang Muslim, dia menceritakan bahwasannya daulah Rustumiyah adalah daulah Kharij Al-Abadiyah. Dia didirikan di sebuah sebuah tempat namanya Tihort di Aljazair, ya, yeah. Di mana pendirinya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, dia asalnya orang Persia yang kemudian oleh bapaknya diangkat sebagai penggantinya pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu orang-orang Khawarij, ya, di masanya Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum ini, di zaman keemasannya, mereka mempunyai sebuah daulah yang bernama Daulah Rustumiyah. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Lakhami. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Washanshirishi. Dan yang kemudian kebetulan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada Wahab-Wahabaknya. Ya, akhirnya pas ini. Ya, disebutlah Wahabiyah. Penamaan Wahabiyah itu belum ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, belum. Penamaan karena seorang orientalis yang bernama Newbon. Dia mengatakan bahwa dakwah waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dinamai sebagai dinun jadid, agama yang baru. Tidak disebut Wahabiyah, belum.
Kemudian sekitar 20-30 setelah tahun setelah itu atau 50 tahun setelah itu baru disebutlah Wahabiyah oleh siapa? Para penjajah. Jadi Wahabiyah itu memang firqah sesat, kita katakan betul Wahabiyah sesat. Sahih, cuman Wahabiyah mana dulu? Kalau yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahab, entah dulu, kita lihat. Kalau Wahab yang dimaksudlah pendirinya Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum, Wahabiyah yang disesatkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Lakhami, seperti Al-Washirinshi, naam, itu sesat, jelas. Itu yang menjadi permasalahan kita. Yang kemudian Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum ini kemudian mendirikan, meneruskan kerajaan bapaknya di Spanyol, ya, di daerah Afrika Syamal Utara. Nah, di sanalah mereka membangun sebuah kerajaan yang bernama Rustumiyah. Dia mengatakan, dia mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, mengatakan bahwasannya salat Jumat tidak wajib, mengatakan bahwasannya ya salat berjamaah, salat-salat yang itu tidak wajib dan yang lainnya, maka dikafirkan oleh para ulama yang ada di negeri itu pada waktu itu. Ini harus kita paham. Jadi ini adalah sejarah Wahabiyah. Wahabiyah firqah yang telah muncul di awal-awal Islam. Taib, kita masuk kepada pembahasan yang berhubungan dengan syubhat. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang ya, setiap dakwah yang hak pasti aja ada yang tidak senang. Jangankan kita, jangankan para ulama, para nabi dan rasul saja subhanallah dimusuhi. Nabi Ibrahim yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan, akhirnya ditangkap oleh Raja Namrud, dibakar. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah, diberikan tuduhan apa, Mas? Hah? Tukang sihir. Kenapa? Karena memecah belah antara suami dan istri, antara anak dan bapak. Makanya kemudian dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun dianggap sebagai dakwah pemecah belah. Di zaman sekarang pun demikian. Orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, dianggap apa? Dakwah pemecah belah. Wallahi ma asbahal lailah bil barihah. Sangat serupa sekali dahulu dengan sekarang, tidak ada bedanya. Tuduhan terus. Memang itulah ya. Dari semenjak dahulu kala, orang yang namanya iblis la'anahullah selalu menggambarkan kebenaran itu jadi buruk dan keburukan itu jadi indah. Akan tetapi orang yang munsif, orang yang diberikan akal yang sehat, orang yang diberikan hati yang selamat, tidak akan mudah menerima sebuah tuduhan. Lebih-lebih akal Islam ingat bahwasanya menuduh seseorang padahal tidak ada pada dia, kata Rasulullah apa? Man qala li akhihi ma laysa fihi askanahu Allahu razgatan min khabalin hatta raja'a amma qal, kata Rasulullah. Hadis ini sahih dari Abu Daud dalam sunannya. Barang siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada pada dirinya, Allah akan berikan tempat tinggal di dalam nanah-nanah darah penduduk api neraka sampai ia rujuk dari perkataannya itu. Hati-hatilah mereka yang menuduh dengan tanpa ilmu. Hati-hatilah mereka yang menuduh hanya sebatas ikut-ikutan membeo tanpa melihat buktinya yang nyata, yang jelas. Karena masalah menuduh, tuduhan semua ini, ikhwatul Islam, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau mendakwahkan dakwah yang hak, otomatis para orang-orang yang tidak suka kepadanya merasa takut. Penjajah, orang orientalis, karena mereka sudah mempelajari Islam,
Mereka tahu bahwasanya kemenangan Islam apabila mereka kembali kepada akidah yang sahihah. Mereka tahu, mereka pelajari dari sejarah hancurnya umat Islam, kalahnya kaum muslimin di perang Uhud karena menyelisihi dan menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW. Mereka takut dengan adanya dakwah yang hak ini. Orang-orang sufiyah yang mereka itu sangat doyan sama kuburan, fans banget ya, sama yang namanya kubah-kubah di kuburan, juga merasa takut kantongnya hilang. Karena dari kuburan itu mereka dapat meraup uang banyak. Para ulama-ulamanya takut kehilangan pengikut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berusaha untuk menikam dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan cara apa? Membuat iftiraat, kebohongan-kebohongan yang nyata. Ikhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Di antara penuduh gembong, penuduh besar, dia seorang yang bernama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan Zaini. Ya. Siapakah atau tahukah antum siapa Ahmad Dahlan ini? Dia yang menulis sebuah buku tentang fitnah Wahabiyah. Bukan Ahmad Dahlannya orang Indonesia, Mas. Itu pendiri Muhammadiyah. Ini Ahmad Dahlan orang Mekah. Ya. Ahmad Dahlan, dia bernama Ahmad bin Zaini Dahlan. Lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah. Dia mengajar dan berfatwa di sana bermadzhab Syafi'i. Ya, dan wafat pada tahun 1304 Hijriah. Dialah yang menulis kitab-kitab yang menyebutkan tentang kesesatan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebutlah dengan dakwah Wahabiyah. Akan tetapi bagaimana komentar para ulama tentang Ahmad bin Zaini Dahlan ini? Berkata Rashid Ridha, sesungguhnya Dahlan bukanlah seorang yang ahli di bidang hadis, sejarah dan ilmu kalam. Dia hanyalah taklid kepada orang-orang yang juga mutaklid dan hanya menukil dari kitab-kitab mutaakhirin saja. Ya. Bahkan Rashid Ridha tegas mengatakan bahwasannya Ahmad Dahlan itu orang pembual besar, tukang bohong. Coba Mas, kalau dalam ilmu hadis, kalau sudah dijarah sebagai kadzab, ya, apa, pendusta, hadisnya tidak diterima. Lebih-lebih Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitabnya yang kemudian dijadikan rujukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada dakwah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab di Indonesia ini, dan di mana buku ini yang jadi rujukan utama oleh mereka, para penuduh dakwah Wahabiyah sebagai dakwah yang sesat, itu senantiasa berpegang, berpatokan kepada buku itu. Ternyata tidak, hikayat-hikayat tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak ada sanadnya. Sebatas kata fulan, katanya, qila wa qala. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tentang masalah yang disebutkan tentang beliau, apa katanya? Bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu itu katanya kafir. Masya Allah. Jelas akal Islam. Ini sebuah tuduhan. Yang namanya nuduh gampang. Anak kecil juga bisa nuduh. Iya enggak? Semua orang bisa nuduh. Semua orang bisa nuduh. Gampang, cuma nuduh aja, gampang. Si fulan tuh kemarin begini dan begitu. Selesai kan? Selesai.
Yang susah itu membuktikan tuduhan. Allah berfirman, "Qulatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kemarikan burhannya, buktinya kalau kalian benar. Aid. Mana? Jangan cuma diambil dari kitab-kitab penuduh. Ambil dari kitab-kitabnya yang dituduh langsung, dari kitab-kitabnya, dari kaset-kasetnya kalau ada, karya-karya ilmiahnya. Dari situ baru kita bisa ketahui itu sebuah tuduhan ilmiah atau hanya sebuah sebatas bualan saja. Di zaman sekarang, akhyal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah diberikan juga label-label atau tuduhan-tuduhan yang ternyata mereka sendiri tidak bisa membuktikannya. Tidak bisa membuktikannya, sahih. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya akan bacakan perkataan surat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Ketika beliau menulis surat tentang akidah beliau, bahwa beliau di atas akidah salafus salih, dan beliau menyebutkan tentang masalah yang kafir mengkafirkan, yaitu khawarij, beliau berkata, "Wa amma takfir," adapun masalah mengkafirkan, "Fana ukafiru man arafa dina rasul thumma ba'dama arafahu sabbahu wa nahan nas anhu wa adaman fa'alahu fahadahu alladhi aku kafir wa aktharul ummati walillahi alhamdulaisu kadhalik." Kata beliau, adapun masalah mengkafirkan, aku ini hanya mengkafirkan orang yang telah mengetahui tentang, telah tegak padanya hujah tentang agama rasul. Setelah dia tahu itu salah, dia tetap mencaci, dia tetap menghalang-halangi manusia. Maka ini orang yang aku kafirkan, kata beliau. Adapun kebanyakan umat Islam ini, alhamdulillah tidak demikian. Ini perkataan dan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam risalah beliau. Ya. Yeah. Mana buktinya? Justru Syekh Muhammad bin Al-Wahhab tegas mengatakan bahwa kebanyakan umat tidak demikian. Aku cuma mengkafirkan orang yang sudah tegak hujah, sudah faham tentang kebenaran, kemudian dia tetap memeranginya. Memang betul. Ikhwatul Islam, di zaman sekarang pun juga, ya, dari orang-orang harokiyin menuduh katanya dakwah Syekh Muhammad bin Abu Wahab itu katanya khawarij. Kenapa? Membangkang kepada khilafah Utsmaniyah. Membangkang, sedangkan katanya membangkang kepada khilafah Utsmaniyah itu kan, khilafah Utsmaniyah itu kan khilafah Islamiyah. Kenapa Syekh Muhammad bin Abu Wahab kemudian malah memerangi khilafah Utsmaniyah? Itu kan namanya memberontak. Yang namanya memberontak itu kan sifatnya orang khawarij, kata mereka. Dan alhamdulillah tadi Ustaz Arman sudah menjelaskan kepada kita semua, kalau yang namanya membangkang itu kalau kita dalam satu negara memberontak kepada penguasa yang sah, itu yang namanya bangkang, mas. Ya, yeah. Orang ini nejet, tidak pernah dikuasai siapapun juga. Khilafah Utsmaniyah tidak pernah menguasai nejet. Yang negersang, tidak ada apa-apanya, tidak ada keuntungannya buat dijajah. Ya. Karena pada waktu itu tidak ada yang menguasai, dan pada waktu itu yang menguasai adalah kabilah-kabilah saja. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahi setiap kabilah di sana. Dan ternyata khilafah Utsmaniyah adalah sebuah khilafah yang sangat getol membela kesyirikan. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar
beliau pun mendakwahkan kepada tauhid. Ingat, tujuan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali bukan menegakkan daulah. Abadan. Bukan menggulingkan sebuah pemerintahan. Abadan, tidak. Dan itu tertulis dan termaktub dalam kitab-kitab mereka sendiri. Makanya di sini dalam kitab beliau yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hamad Al-Umar, Hakikatul Da'wah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya beliau membawakan sebuah pembahasan di mana beliau berkata, kata beliau, Al-Faslu Thalith, fasal yang ketiga, Fi Bayanil Janibi Siyasi li Da'watil Imam, tentang penjelasan sisi politik dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di mana dakwatul imam islah wa amrun bin ma'ruf wa nahyun al munkar ra khuruj al khilafah. Dakwahnya imam adalah mengadakan perbaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, bukan untuk memberontak kepada ya khilafah pada waktu itu. Ya. Beliau berkata, ilman anna al-imam wal amir fi bidayati da'watihima wa jihadihima lam yunaddida bidawlati al-Utsmaniyah wa lam yata'arrad laha. Harus diketahui bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula Amir Muhammad bin Saud, di permulaan dakwahnya dan jihadnya mereka sama sekali tidak pernah ya mengusik daulah Utsmaniyah. Karena dua sebab. Karena dakwahnya adalah memang murni islahiyah khalisah lillahi jalla wa ala. Ya. Mengadakan perbaikan muwafiqah di sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuradu biha nasruddin wa islahul awdha' al fasidah wa nashrul amni wal mahabbah wal ijtima' ba'da al furqa wal khauf wal syahna. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dakwahnya adalah dalam rangka memperbaiki pada waktu itu keadaan yang sangat rusak, di mana-mana kaum muslimin berbuat syirik, datang ke kuburan-kuburan minta-minta di sana, dibangunnya kubah-kubah yang kemudian di sana mereka menyeru Sayyid Badawi, mereka menyeru Sayyid Abdul Qadir Jailani berdoa kepada kuburan-kuburan, sampai di antara mereka ada yang lebih takut bersumpah ya dengan nama wali daripada bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Subhanallah. Akhal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sama sekali ya, jauh daripada pemikiran Khawarij. Beliau tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah membawakan sebuah perkataan yang rai, bagus sekali dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, "Fa idza lam ukaffir man tafa bi qabri Sayyid al-Badawi li jahlihim." Kalau aku tidak mengkafirkan orang yang tawaf di kuburan Sayyid Badawi karena kebodohan mereka, ya bagaimana aku akan kafirkan kaum muslimin semuanya, kata beliau. Ya subhanallah. Jelas ini tuduhan yang nyata, ya akhul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Pasti orang-orang yang menuduh itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, takutlah mereka yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Untuk lebih jelas lagi, saya akan bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani mengenai hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, bahwa beliau bukan Khawarij. Al-Imam Asy-Syaukani, mungkin antum ya saya yakin pernah mendengar yang namanya Imam Asy-Syaukani. Pernah tidak? Penulis kitab Nailul Autor. Nailul Autor sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Ya bukunya sangat bagus sekali dan beliau termasuk ulama Yaman. Ya, termasuk ulama Yaman. Beliau berkata di sini, kata beliau, kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani yang lahir pada tahun 1173 dan wafat pada tahun 1250 Hijriah. Wa ba'dun nas yaz'um annahu ya'taqidu i'tiqad al-khawarij. Wa ma adhunnu dhalika sahihan.
Dan sebagian orang ada yang menuduh katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mempunyai keyakinan Khawarij. Dan saya yakin itu tidak benar. Fa inna sahiba Najdin wa jami'a atba'ihi ya'maluna bima ta'allamuhu min Muhammad bin Abdul Wahab. Karena orang-orang Najd dan seluruh pengikutnya, mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari dari Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kana hambalian, dia di atas madhab Hambali. Tsumma talaba al-hadis bil Madinatil Musyarrafah, dia pun menuntut ilmu hadis di kota Madinah, lalu ia pun kembali ke Najd. Persaksian Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, al-Imam besar pada waktu itu, mengatakan bahwasanya beliau itu adalah merupakan tuduhan yang tidak benar. Tuduhan beliau bahwa beliau itu Khawarij. Ya. Adapun Wahabiyah, yaitu yang merupakan Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum, betul itu Khawarij. Nah, itu kalau yang namanya listrik itu apa sih? Konslet, Mas. Salah sambung. Ya. Itu tuduhan Khawarij kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabiyah Khawarij, betul sih kita katakan Wahabiyah Khawarij. Betul. Wahabiyah yang dulu. Yang dulu yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum itu yang Khawarij. Tapi kemudian Khawarij itu disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini konslet namanya. Gak nyambung. Ya. Yeah. Kota Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan banyak sekali. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau kepada ahli Qasim ketika mereka bertanya tentang akidah beliau. Kata beliau, "Tsumma la yakhfa 'alaikum," dan tidak tersembunyi atas kalian. "Annahu balaghani anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum," bahwasanya surat Sulaiman bin Suhaim telah sampai kepada kalian. "Wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamin lil ilmi fi jihatikum," dan bahwasannya surat itu telah diterima oleh sebagian ahli ilmu yang dianggap ahli ilmu di negeri kalian. Wallahu ya'lam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya, padahal Allah tahu, anna rajul iftara alayya umuran lam akulha, bahwa orang ini yaitu Sulaiman bin Suhaim telah mengada-ngada atas saya sesuatu yang aku tidak pernah katakan sama sekali. Walam yati aktaruha ala bali, bahkan sama sekali tidak pernah terpikir dalam pikiranku, kata beliau. Faminha, diantaranya tuduhan dia, ini mubtilun kutubal madhahibal arba'ah, bahwa saya membatalkan kitab-kitab madhab imam yang empat. Wa inni akul, dan bahwasanya dia menuduh saya berkata begini, inna nas min sitti mi'asanah laisu ala syai, wa inni adda'il ijtihad, bahwa manusia semenjak 600 tahun semua kafir, bahwa saya ini adalah seorang mujtahid, wa anni kharijun anit taqlid, bahwa saya keluar dari taqlid, wa inni akul, dan bahwasanya aku berkata, ini tuduhan semuanya, ya, bahwa inna ikhtilaf al ulama nikmah, ya, perselisihan ulama itu adalah nikmah, bahwasanya saya ini mengkafirkan Busiri, dan demikian pula saya mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi, katanya saya mengingkari ziarah kuburan dua orang tua, bahwasanya saya begini dan begitu. Maka beliau berkata, akul, saya katakan, subhanaka hada buhtanun azim, subhanallah, semua ini adalah tuduhan yang nyata, yang besar sekali. Ya akhul Islam, kalau ada seseorang ketika dituduh kemudian dia berkata, ini semua kebohongan atas saya, dan kita tahu dia orang ini jujur, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kalau ada orang dituduh bahwa dia itu begini dan begitu, kemudian dia berkata, saya tidak begitu. Orang seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak ada bukti yang menunjukkan akan kebohongan dia. Dia berkata, saya tidak begitu. Keadaan yang kedua, ada bukti atau qarinah penguat yang mengatakan dia bohong.
antum ditanya, kamu maling ya? Enggak, saya enggak maling. Ternyata ada buktinya, barangnya ada di rumah dia. Ada penguat kalau dia itu bohong, ya kan? Iya. Kalau antum dituduh, kamu telah melakukan begini ya? Tidak, saya tidak begitu. Dan kita tidak dapat bukti yang lain dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan dia dusta. Kewajiban kita ada husnudzon kepada dia. Itu wajib hak seorang muslim. Sekarang mana dalilnya? Mana buktinya yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang melakukan demikian bahwasanya beliau mengadakan madzhab yang kelima, tidak mau mengikuti madzhab yang empat, bahkan mengatakan membatalkan madzhab yang empat. Mana buktinya? Aina dalil? Akan tetapi subhanallah, ya, permasalahannya rupanya masalah-masalah yang mereka anggap itu ijma ulama padahal bukan ijma. Seperti apa? Seperti permasalahan yaitu yang berhubungan tawassul dengan orang yang telah mati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tegas mengatakan tawassul kepada orang yang sudah mati itu adalah syirkun akbar. Namun orang-orang sufi yang demen dan doyan bahkan fans sekali terhadap kuburan mengatakan masa tawassul syirik, ini kan ibadah. Mereka menolak, tidak mau. Akhirnya apa? Mereka mengadakan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyelisihi yang madhab yang empat. Padahal semua madhab yang empat bersepakat bahwasanya tawassul kepada orang yang sudah mati itu adalah termasuk syirkun akbar. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, membawakan dalil-dalil yang tegas dari semua madhab, diambil perkataan-perkataan para ulama madhab yang menunjukkan bahwasannya tawassul kepada orang yang telah mati itu termasuk syirkun akbar, ya, kesyirikan yang besar. Ya. Beliau dalam kitabnya Risalah As-Sunniyah di mana beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama, di antaranya dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dari madhab Syafi'iyah, dari madhab Hanafiyah, dari kitab Durar al-Bihar, di situ tegas mengatakan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Ya, beliau berkata, "Idza urifa hadza, apabila telah diketahui," kata ya dalam kitab Al-Hanafiyah ini, "fama yukhad min ad-darahim wasyam'u waz-zait wa nahwaha wa yunqal ila darahi al-awliya fa haramun bi ijma'il muslimin." Maka apabila telah diketahui ini, kata beliau, maka mengambil uang, demikian pula lilin dan minyak dan yang lainnya, untuk apa kuburan-kuburan yang dianggap wali, maka itu adalah haram dengan ijma' kaum muslimin. Sebelumnya beliau berkata, "An-nadru alladhi yaqa'u min aktsaril awam," nadar yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam, di mana ia datang ke salihin sambil berkata, "Ya sayyidi fulan," ya, "fabatilun ijma'an," maka itulah batil dengan ijma' kaum muslimin. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Ya. Demikian pula al-Imam dari kitab dari madhab Malikiyah At-Turtushi dan kitabnya Al-Hawadis wal Bidah, di mana beliau membawakan sebuah hadis tentang Rasulullah SAW keluar menuju Hunain dan pada waktu itu sebagian sahabat ada yang masih ya baru keislamannya. Kemudian lewatlah mereka di sebuah pohon yang disebut dengan
pohon Zatul Anwat, di mana orang-orang musyrikin pada waktu itu menggantungkan pohon tersebut dalam rangka ngalap berkah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Rasulullah, jadikan dong buat kita pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat buat ngalap berkah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, Allahu akbar. Innaha sunan kultum kama qalat banu Israil li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu akbar, ini sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Kalian mengatakan persis apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Padahal orang sahabat tadi niatnya cuma pengen ngelap berkah, bisa ngambil berkah dari pohon Dhatu Anwat itu. Apa bedanya dengan di zaman sekarang yang datang ke kuburan ngalap-ngalap berkah di sana? Wallahi tidak ada bedanya. Di mana Rasulullah di sini mempersamakan perkataan sahabat tadi dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kami jadikanlah kepada kami ilah, ya bagi kami ilah sebagai mereka mempunyai ilah. Ilah. Perhatikan ikhwat Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun perkataan dari Asy-Syafi'iyah, kata beliau Abu Syamah dalam kitabnya beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, ia telah mengingkari perbuatan orang-orang awam pada waktu itu, di mana mereka ya mengambil tempat-tempat untuk mengalap berkah dan bertawassul di situ. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Berkata Abu Syamah, "Wa bi hadhihi turuq wa amsalihha kana mabadi'u dhuhur kufif min ibadatil asnam wa ghairiha." Tarikat-tarikat ini dan yang semisalnya itu adalah merupakan permulaan munculnya kekufuran dari apa? Penyembahan kepada patung-patung. Ya. Sampai perkataan beliau, ya. ثم يجاوزون ذلك الى ان يعظم وقتل الاماكن في قلوبهم. Kemudian tempat-tempat yang dianggap berkah itu menjadi agung di hati-hati mereka. Wayarjunal syifa'a limardahum wa qada'a hawaijihim bin nadri lahum. Mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit, yang memenuhi kebutuhan kemuduhan dengan cara nazar kepada mereka. Ia berada di antara ya mata air-mata air, demikian pohon, tembok, demikian pula bebatuan, ya. Demikian pula tempat-tempat yang lain seperti Uwainatul Huma, demikian pula pohon yang terlaknat, jadi ya, di luar pintu Nasr dan yang lainnya. Itu semua kata beliau adalah merupakan fenomena kesyirikan. Akhal Islam, ya. Padahal jelas para ulama Syafi'iyah tegas mengatakan bahwa itu semua kesyirikan. Cuma akhi masalahnya ya, terkadang orang-orang yang ngaku madhab Syafi'iyah di zaman sekarang itu sering kali menukilnya dari ulama-ulama Syafi'iyah yang terakhir, yang kebetulan ulama itu membela tawassul. Seperti tadi Ahmad bin Zaini Dahlan. Iya. Yeah. Anehnya, mereka yang mengatakan madhab Syafi'iyah ataupun madhab yang lainnya punya kaidah yang aneh sekali. Katanya, kalau bertentangan perkataan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu dengan yang terakhir, maka harus dibawakan kepada perkataan yang terakhir. Kenapa katanya? Karena yang terdahulu itu dianggap mansukh. Karena yang terdahulu dianggap mansukh, kita katakan masya Allah, ini ilmu nasikh dan mansukh ya yang aneh sekali. Pak, yang namanya nasikh mansukh itu kalau terjadi dalam satu orang pendapatnya dua. Dahulu mengatakan tidak, sekarang mengatakan
Iya, baru kita katakan pendapat yang dahulu dimansuh dengan perkataan yang sekarang. Kalau orangnya satu, ini ulamanya banyak, mau sebut masih mansuh. Ajib. Iya. Banyak permasalahan yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, ternyata mazhab Syafi'iyah itu sendiri berlepas diri. Kullun yadda'i silatan di Salma, ya, li Laila. Semua orang mengaku dirinya punya hubungan dengan Laila, namun sayang Laila tidak mengakui semuanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Agar lebih jelas, saya akan bacakan sedikit, ya, tentang bagaimana akidah beliau. Tadi Ustadz Arman sebetulnya sudah menjelaskan, cuman agar lebih jelas lagi, bahwa ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akidahnya memang akidah salafiyah. Lihat beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, risalah kepada ya rakyat Qasim, di mana mereka bertanya tentang akidah beliau. Asyhadullah, aku bersaksi kepada Allah, demikian pula yang hadir ya dari para malaikat. Wa syidukum anni ataqidu ma'taqadatul firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya saksikan kepada kalian bahwa saya mempunyai keyakinan seperti keyakinan firqatun najiyah. Annallah subhanahu wa ta'ala isa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Allah maha mendengar, maha melihat. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la uharrifu al-kalima an mawadi'ihi. Dan saya tidak akan pernah meniadakan apa yang Allah telah sifati dirinya dengannya. Dan saya tidak akan merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya. Saya tidak akan melakukan ilhad dalam nama-nama dan ayatnya. Saya pun tidak akan tidak mempertanyakannya. Dan tidak akan mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena Allah tidak pernah serupa dan tidak pernah ada tandingannya dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ya, sampai beliau berkata, wa ya wal firqatun najiyah wasatun. Di mana firqatun najiyah itu adalah tengah-tengah dalam masalah perbuatan Allah antara qadariyah dan jabariyah. Dan demikian pula dalam masalah janji Allah, ahlu sunnah itu tengah-tengah antara murjiah dan khawarij. Mereka pun tengah-tengah dalam masalah iman dan din antara khawarij dan mu'tazilah, antara murjiah dan jahmiyah. Mereka adalah orang-orang yang wasat, yang mengenai sahabat-sahabat Rasulullah antara rafidah dan khawarij. Jelaskan kalau beliau bukan khawarij. Tegas sekali. Wa ataqid, dan saya pun yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Dari Allah lah ia mulai dan kembalinya dan kepadanya akan kembali. Dan bahwasanya Allah berbicara secara hakikat, bahwasanya Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya. Demikian pula ya kepada aminnya wa atas wahyunya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman bahwasanya Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Ya, sampai beliau berkata, dan aku yakin ya berakidah, beriman kepada setiap apa yang dikabarkan kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua kejadian setelah kematian. Aku beriman akan adanya fitnah kubur. Anehnya, yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab khawarij mengingkari adanya fitnah kubur, padahal itu keyakinan Mu'tazilah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keyakinannya sama dengan Ahlussunnah. Beliau berkata apa? Ya, aku beriman akan adanya fitnah kubur. Bahwasannya ruh akan dikembalikan kepada jasad, bahwasannya manusia akan berdiri di hadapan Allah nanti dalam keadaan telanjang, dan bahwasannya matahari akan dekat di sejauh 1 mil. Ya, aku beriman akan telaga Haud, demikian pula bahwasannya airnya itu sangat putih, lebih putih daripada apa susu, lebih manis daripada madu, di mana bejana-bejananya itu sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Aku beriman bahwasanya surga dan neraka itu makhluk, dan bahwasanya sekarang ada. Bahwasanya aku beriman bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ini tuduhan terhadap Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan katanya Muhammad bin Abdullah mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Padahal beliau berkata apa? Aku beriman bahwa Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Wala yasihu iman abdin hatta yu'min bi risalatihi. Dan tidak sah imannya seorang hamba sampai beriman kepada risalah ke Nabi Muhammad dan menyaksikan akan kenabiannya. Dan aku beriman bahwasanya yang paling afdal dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali,
kemudian 10 orang setelahnya, kemudian ya orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan, ya kepun kemudian ahli Badar, kemudian baiatur ridwan. Kemudian beliau terus menyebutkan akidah beliau tentang bahwasanya akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas terang bagaikan matahari di siang bolong bahwa beliau adalah akidah Salafiyah. Bahwasanya orang-orang yang menuduh itu tidak ada bukti sama sekali. Semua mereka hanya omong kosong, pembual. Makanya kalau ada orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita hanya bisa katakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata kemarikan hujah dan bukti kalian kalau memang kalian orang-orang yang benar. Ain dalil. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masih banyak di akhir-akhir karena waktu sangat terbatas, tidak bisa kita bacakan semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini setidaknya mewakili ya sekian banyak syubhat-syubhat yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah, ya sehingga menjadi jelaslah bagi mereka yang ada dalam hatinya iman dan Islam bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Setelah kita mendengar tadi uraian tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau berdakwah menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah kepada seluruh masyarakat khususnya negeri Najd dan sekitarnya. Maka kita dapati pada abad 12 tersebut di mana sebahagian besar umat Islam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum muslimin yang ada di Irak, mereka menyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kaum muslimin yang berada di Najd, mereka menyembah kubur Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar Al-Khattab yang wafat pada perang Al-Yamamah. Kemudian di Mesir, sebagian kaum muslimin menyembah kuburan Al-Badawi. Kemudian di negeri-negeri yang lain pula seperti Yaman disembah kuburan Al-Hadi. Di Karbala orang-orang Syiah menyembah kuburan Al-Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib, dan seterusnya dan seterusnya. Maka terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disembah oleh sebagian kaum muslimin di negeri Irak, maka secara singkat kita katakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar akidahnya, lurus dakwahnya, sahih manhajnya, benar agamanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani banyak menghabiskan waktunya untuk pengajaran, mengajarkan kaum muslimin, berada di ta'lim-ta'lim, sehingga beliau bisa kita katakan tidak sempat menulis karya ilmiah atau sangat padat waktu beliau untuk mengajar di majelis-majelis ilmu. Maka dengan demikian tidak kita ketahui, atau lebih khusus saya belum mengetahui terkait dengan karya ilmiah beliau. Maka ini terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang benar akidahnya, benar tauhidnya, benar dakwahnya. Namun setelah beliau wafat, sebagian orang yang tidak paham agama, tidak mengerti hakikat tauhid dan bahaya syirik, menyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka mereka meminta atau berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan meminta kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian inilah kerusakan akidah yang nyata. Kerusakan akidah yang nyata. Mereka menyembah dan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah wafat. Dan betul dikatakan tadi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan
wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena akidahnya benar, agamanya lurus. Maka ini terkait dengan, secara singkat, terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Ketika ditanya, dan beliau Ad-Dhahabi membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya kepada Syekh Abu Qadir Jailani, "Ma aqidatuka ya Syekh? Apa akidah engkau wahai Syekh?" Maka beliau Syekh Abu Qadir Jailani berkata, "Aqidati aqidatu sahabah." Akidahku adalah akidah para sahabat. Yang kedua, memang diriwayatkan kepada beliau karomah-karomah. Kata Adz-Dzahabi, ruwiyat anhu hikayat katsirah an karomati. Telah diriwayatkan dari beliau karomah-karomah yang banyak. Aktsaruha dajil wa kadzib. Kebanyakannya adalah bohong dan dusta. Namun memang beliau orang yang saleh. Beliau di atas dari sisi akidah, di atas akidah sahabiyah. Di antara buku yang beliau tulis adalah Kitab Al-Ghunyah. Saya punya buku itu ya di rumah saya, 2 jilid. Di mana beliau pertama membahas tentang keyakinan firqah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana beliau membantah Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Ini menunjukkan bahwa beliau selamat akidahnya, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi dari masalah ibadah, beliau lebih banyak condong kepada sufiyah. Makanya ya beliau di situ ada pendapat-pendapat beliau yang seperti yang membolehkan mengambil berkah kepada tabaruk dengan orang-orang salihin. Dan ini jelas sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Yang jelas manusia, beliau seorang manusia dan ulama. Ya, termasuk ulama kaum muslimin, yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan. Nah, munculnya gulu yang ada itu adalah dari murid-murid yang kemudian dibesar-besarkanlah Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana ya sudah saya jelaskan tadi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani di atas akidah sahabat. Kalau antum tidak percaya, silakan antum baca buku beliau yang beliau tulis yang bernama Al-Ghunyah. Itu tegas di sana beliau ya membantah akidah Jabariyah. Beliau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Allah. Kita harus paham dulu tentang salaf dan apa itu salaf, agar permasalahannya menjadi lurus. Salaf itu nisbat kepada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Dan kata-kata salaf itu bukan kata-kata yang diada-adakan, Pak. Yang pertama kali mengucapkannya Rasul kita yang mulia dalam riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, di mana beliau berkata kepada Fatimah, "Khairus salaf ana laki." Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Al-Imam Al-Auza'i sebagai seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, beliau berkata apa? "Alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas." Peganglah jejak-jejak salaf walaupun orang-orang itu mencemooh kalian, menolak kalian. Salaf yang dimaksud oleh Imam Al-Auza'i di sini adalah sahabat, tabi'in. Sebelum munculnya madhab yang 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Di mana madhab yang 4 ini, yaitu Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua akidahnya di atas akidah salafiyah, akidah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mungkin permasalahannya antum yang nanya tersebut baru dengar sekarang. Jangan menghukumi sesuatu dengan pendengaran yang sekarang. Pelajari dulu oleh antum. Wah, kayaknya saya mau dengar ini. Jangan-jangan ini sesat. Atau jangan-jangan ente yang gak paham. Jangan kita memahami sesuatu langsung letter luck lu. Saya tahu bahwa tahunnya cuma 4. Enggak ada madhab salaf. Enggak dulu, Pak. Ya. Kata-kata salaf itu sudah diucapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Sebelum munculnya imam yang 4 itu. Ya. Jadi kita harus pahami dulu. Baca dulu literaturnya baik-baik. Ya. Baca kitab-kitab ulama. Dari situ baru Anda boleh bicara. Ya. Ini silakan antum lihat kitab-kitab para ulama.
Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Darqutni, beliau berkata apa? Lam yadkhul Darqutni fi ilmil kalam bal kana salafiyan. Kata Imam Adz-Dzahabi, yang beliau hidup pada tahun 700 ya lebih Hijriah, Ad-Darqutni tidak pernah sama sekali masuk dalam ilmu kalam, bahkan beliau adalah salafi. Salafi. Jadi masalahnya siapa yang salah? Saya atau ya yang mengaku dirinya mengatakan madzhab salaf? Sikap kita adalah bersabar. Sebab ya akhi, untuk merubah masyarakat yang jahil dan awam tidak mudah. Butuh waktu. Tidak bisa mencak-mencak, enak saja saya wahabi. Tidak bisa. Coba dengan hikmah. Kalau antum dituduh sebagai wahabiyah sesat, tanya kepada yang menuduh, Pak, boleh enggak saya tahu wahabi itu kayak apa sih? Yang nuduh sendiri aneh enggak tahu terkadang. Wahabi apa ya? Yang sesat. Kan aneh. Iya. Yeah. Maka kita jelaskan secara baik-baik kalau bisa, ketika kita menjelaskan dakwah kepada manusia, jangan dulu kita membawa ya nama-nama yang membuat mereka lari. Jelaskan ini nih. Ya yuk kita baca yuk sebuah kitab bagus deh. Tuh namanya Coret Lumente. Gini. Kok benar ya? Tahu enggak penulis buku itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang katakan ente kan Wahabi. Sikap kita sabar. Ya jangan kita membalas tuduhan dengan tuduhan. Orang awam ya fi. Ya, kalau kita kerasin tambah keras dia. Makanya sifat ibadur rahman apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, habib ibadur rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan hati. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara, ya dengan kata-kata yang tidak enak, dia balas dengan keselamatan. Balas dengan keselamatan. Ya. Kita sabar. Allah ya al-Islam azan ya Allah. Jangankan kita. Para nabi, Nabi Muhammad dituduh apa? Tukang sihir, penyair, orgil, dan yang lain. Apa sikap beliau? Sabar. Sambil terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Jadi untuk ya kita lari dari tuduhan enggak mungkin, mustahil. Ya kewajiban kita sabar. Terus sambil menjelaskan kepada umat ini tentang hakikat dakwah yang hak ini. Nah. Pertanyaan berikutnya dapat diberikan kepada Ustaz Abi Nanti. Bagaimana dampaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah yang dilakukan di masyarakat Indonesia dan bagaimana terkait dengan dakwah salaf di negeri ini? Seperti tadi telah disyaratkan bahwa sebenarnya dakwah salaf sudah lama ada di negeri ini. Terbukti tadi dari pejuang Islam di negeri ini, yakni Imam Bonjol dan yang lainnya. Maka mereka berjasa dalam menebarkan dan menyebarkan dakwah salaf di negeri ini. Namun karena tantangan ketika itu sangatlah besar, karena kita ketahui bahwa orang-orang Islam yang masuk ke negeri ini dari berbagai macam kalangan dan akidah. Ya, masuk sufinya, masuk ininya, itunya, dan lain sebagainya, dari dakwah-dakwah yang menyimpang. Maka terkait dengan dakwah salaf di negeri ini, jelas-jelas dakwah yang mendapatkan tantangan besar. Mendapatkan tantangan besar. Namun sebetulnya banyak orang mengetahui
bahwa penduduk negeri ini adalah penduduk yang bisa menerima Islam yang sebenarnya, bisa menerima Islam yang sebenarnya, karena umumnya penduduk dari negeri ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa, ramah, ya, dan sifat-sifat atau akhlak-akhlak baik lainnya. Maka tinggal kita mensiasati bagaimana dakwah yang benar ini dapat tersebar, dapat diketahui oleh kaum muslimin. Maka tinggal penyebaran dan keterangan yang kita sampaikan kepada mereka agar mereka memahami dakwah salaf ini. Dan sudah pasti seperti tadi yang dijelaskan bahwa dalam dakwah ini pasti ada pro dan kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan ini merupakan sunnatullah yang berlaku di muka bumi ini. Selama di dunia ini masih ada syaitan, syaitanul insi wal jinni, maka sudah pasti dalam dakwah ini pun ada yang menolaknya, ada yang tidak suka, bahkan ada yang mengusir orang-orang yang berdakwah pada dakwah yang benar, dan berbagai perbuatan yang mereka tujukan kepada ad-du'at al-mukhlisin, ad-du'at al-muwahhidin, da'i-da'i yang ikhlas, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, di mana mereka mendapatkan rintangan, tantangan, bahkan jiwa-jiwa mereka pun menjadi taruhan dalam dakwah Islam ini. Jiwa-jiwa mereka menjadi taruhan dalam dakwah Islam ini. Maka dengan demikian, inilah yang kita lihat di negeri ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah dakwah salaf ini merebak. Alhamdulillah dakwah salaf ini menyebar di negeri ini. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya tersebar dakwah salaf ini. Dan ini yang membuat gerah para hizbiyyin, yang membuat gerah para hizbiyyin dalam hal ini. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan atas mereka yang berusaha berada pada jalan yang benar. Sehingga kita ingat dengan hadis Nabi SAW yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Apa itu makna? Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada pada umat ini sekelompok manusia yang menampakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka atau tidak akan berdampak kepada mereka, yakni celaan orang-orang atau yang semisalnya yang tujukan kepada mereka. Tetap dakwah ini akan terus berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka hendaknya kita bersabar dan mengambil hikmah atau siasat dalam berdakwah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, terutama kepada orang tua atau keluarga dekat, baru kepada yang lain. Maka sekali lagi, inilah yang terkait dengan dakwah yang harus disebarkan, dakwah yang hak ini yang harus disebarkan di negeri ini. Maka dengan demikian insyaallah lambat laun negeri ini, masyarakat di negeri ini akan mengerti dakwah salaf yang sebenarnya. Jadi bukan salafiyah-salafiyah sempalan yang ada dan beredar atau menyebar di negeri ini, yang bisa kita lihat bahwa hanya berlabelkan salafiyah-salafiyah, namun sebenarnya bukanlah ajaran salaf yang diajarkan di dalamnya. Kita lihat, ya, kita lihat berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang menamakan diri dengan salafiyah-salafiyah, maka sebenarnya jauh dari salafus salih, jauh dari apa yang difahami oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Pertanyaan berikutnya masih untuk Ustaz. Apakah para asraf yang menguasai Makkah dan Madinah pada abad 12 Hijriah sama dengan para habaib di abad ini? Terkait dengan asraf yang bermakna orang-orang mulia, iya, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, sama halnya dengan habaib atau para habib yang berada di negeri ini. Maka kita lihat dari sisi akidah mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang, membiarkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan
untuk diri-diri mereka sendiri, dan juga mereka di bawah kekuasaan Turki Utsmani ketika itu dengan wakilnya yang berada di Mesir pada saat itu. Maka Ashraf yang ada di Hijaz, Mekah dan Madinah, demikian keadaan mereka, rusak dari si agama, membiarkan kesyirikan muncul di mana-mana, kemudian bid'ah-bid'ah tersebar di mana-mana, di negeri Mekah, di negeri Madinah, bahkan seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa kubur Nabi Muhammad SAW ditawafi, dijadikan tempat tawaf oleh sebagian kaum muslimin, dan mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Kubur-kubur dibangun, kemudian disembah, kemudian penghuni kubur dimintai. Maka ini jelas merupakan perbuatan syirik yang ada di Hijaz, dan itu dibiarkan begitu saja oleh Ashraf. Maka dengan demikian inilah yang terkait dengan Ashraf. Tidak ada bedanya dengan habaib yang ada di negeri ini, yang kebanyakan mereka adalah imma larinya ke sufi atau tasawuf, atau ada di antara mereka yang terimbas dengan akidah syiah, akidah syiah atau rafidah. Maka yang jelas bahwa para Ashraf ini mereka jelas-jelas rusak akidahnya. Dan kita ketahui bahwa dalam satu abad saja, diterangkan oleh ahli ilmu, dalam satu abad saja di Hijaz sudah berganti sekitar 30-an Ashraf berganti berkuasa.